Hello, assalamualaikum guys, welcome back to vlog gila-gila part 2. Jadi di video, di vlog kali ni aku duduk sorang-sorang kat rumah. Jadi aku kena tinggal, kau kena tinggal, aku yang tak nak keluar pergi buka puasa sekali dengan family aku. Sorry, kalau dapur aku selerak sikit, aku tak nak tunjuk, nanti mak aku mengamuk, dia marah. So, aku tunjuk muka aku ya, kau tengok. Jadi aku tak tahu nak makan apa, tapi aku ingat aku nak masak telur. Sebab aku tengok kat TikTok orang makan telur. Lapar pula aku nak makan telur. Jadi aku nak buka puasa makan telur. Sebiji sudah lah. Okay, sekejap aku pergi ambil telur. Okay geng, aku ambil satu telur. Lepas tu kita tutup geng. Nanti kita pergi dekat sana. Ya, telur siapa aku tak tahu. Telur ayam ni. Jom. Jadi geng, korang boleh tengok aku tengah masak telur. Ada kulit telur terjatuh lah. Aku tengok cantik kan. Telur pecah weh. Keluar daripada landasan. Tapi yang ni tak letak minyak apa perut ni sebab dia tak melekat. Aku harap tak melekat kan. Weh, aku kena pusing kan ni. Tak hangit bawah eh. Weh, bye. Okay guys, nampaknya telur kita dah siap. So bentuknya agak cantik. Aku nak angkat tu tapi aku takut telur kuning ni pecah. Weh, melekat weh. Ya Allah, aku stop balik video. Susah betul buat satu tangan. Okay geng, ni telur dia. Telur kalau ikut kan cantik. Tapi nak buat macam mana, rupa dia tiba-tiba jadi buruk. Aku tak minta, aku tak suruh dia jadi buruk. Dia sendiri yang nak. Tak faham betul. Pukul kan telur ni. So ni aku tengah masak roti. So aku nak letak. Aku tengok sekejap, aku tunggu sekejap. Okay geng, aku kalau masak benda-benda macam ni, tak sah lah kalau tak ada oregano. So aku kena letak oregano. Sebab aku suka oregano. Oregano ni sedap geng. Kalau ada dalam spaghetti. Nampak macam kita pusing lah balik. Roti ni. Aku tak nampak, susah betul masak sambil pegang handphone ni. Okay. Kau tunggu sekejap lagi, bila siap aku tunjuk. Aku dah penat masak tau. Aku baru nak makan air tangan sendiri. Tiba-tiba mak aku datang ambil aku kat rumah. Dia kata nak bawa aku keluar. Aku terpaksa tinggalkan telur yang aku masak tadi dengan roti. Tak makan dah lah, aku baru tengah nak buat Milo. Aku terpaksa makan nasi ni.